Hampir seminggu kawasan sawah besar kota Semarang terendam banjir. Namun kini genangan air banjir di kawasan perkampungan sudah kering. Untuk mengakomodir keluhan warga dampak banjir sekaligus bentuk kepedulian akan kesehatan warga, pihak Kelurahan Sawah Besar menggelar kegiatan sosial pengobatan gratis. Rata-rata warga yang datang ke lokasi pengobatan gratis mengeluhkan gatal-gatal pada kaki. Selain itu juga mengeluh panas dalam. Kerjasama dengan Puskesmas di Amsari mengadakan pengobatan gratis. Bu, biasanya apa Bu yang dialami warga Bu? Dialami warga itu biasanya gatal, butuh air juga. Sama itu ya mungkin kecapean jadi badannya agak kurang fit, tenggerges. Setelah banjir ini badannya capek-capek sama kakinya pada gatal-gatal semua. Udah, gimana rasanya waktu pas gatal itu menyiksa ya? Iya, sangat menyiksa banget. Pemeriksaan kesehatan gratis ini kerjasama dengan tim medis dari Puskesmas Kecamatan Kemsari. Warga yang memeriksakan kesehatannya langsung mendapat obat tanpa dipungut biaya. Warga mengaku terbantu apalagi kegiatan digelar di tengah perkampungan sehingga warga tidak harus pergi jauh ke Puskesmas. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.